Aduh. Masih semua ini ada kepala itu. Ini yang paling spesial Bu ya. Assalamualaikum teman-teman. Kali lagi di channel Yusuf Fardajana. Kali ini masih sangat spesial lagi ditemani dengan Kak Inur. Halo guys. Dan ada Kendria Jaya Gantari. Jangan lupa untuk subscribe channel ya teman-teman. Nah, kali ini Mas mau cobain martabak paling ukurannya paling brutal atau paling monster teman-teman. Ini martabaknya Bikri di depan SMK Trate atau di jalan Kiai Haji Abdul Karim teman-teman. Jadi Mas mau mencoba lihat cara pembuatannya dan mau coba review makanannya teman-teman. Kasihan yang kelihatan Mas. Yuk gak pake lama, langsung kita berangkat. Halo, assalamualaikum. Halo. Ini dengan Ibu Sinten. Ibu Sri. Oh, Ibu Sri ini teman-teman. Iya. Ini jualannya tiap hari dah, Bu? Iya, tiap hari. Tiap hari jualan ya? Iya. Enggak, Mbak. Mulai jam berapa biasanya, Bu, jualan ini, Bu? Hari apa, no? Hari puasa. Oke, puasa nih. Habis sholat asar itu lah, jam 2. Sholat asar itu ya, sampai? Sampai jam 5. Sampai jam 5 udah, habis ya? Yes. Istimewa, beneran. Kalau untuk hari biasa, Bu? Jam 10. 10 pagi sampai? Sampai jam 4. Oh, sampai jam 4 sore gitu ya. Kiroan itu. Wow. 3.000 dah. Banyak yang antri teman-teman. Ada mbak-mbaknya nih, kakak-kakaknya nih. Gila loh. Antri banyak nih teman-teman. Aduh. Yang itu. Ini sama yang spesial ya? Ah, spesial. Telur khusus Balungan. Gak pakai tahu? Gak pakai. Pakai lombok? Iya lombok. Yang paling spesial. Selonya udah apik ini, coba lagi. Waduh, ini tanpa nasi nih kayaknya. Dua. Tiga. Tiga mau. Nomor lima dah. Tiga mau. Pun. Waduh. Berapa kali spesial ini Bu? Mau. Ya. 10 ya, murah banget nih. Wah, ini mantap nih. Wah, jadi satu nih, keren ya. Semangkok gini ya, kurang ya. Kita lihat bahannya teman-teman. Waduh, ini bukan main nih, kurang ya. Besar banget ini. Lihat, kita lihat. Waduh. Masih semua ini ada kepala itu. Wah, ini yang paling spesial Bu ya. Kita lihat cara penyemplungannya teman-teman. Kulitnya teman-teman. Waduh, kayak gebuk teman. Panas Bu? Ya. Itu tepuk ya ibunya ini. Oh. Satu lencer ya. Ini sehari habis berapa kilo Bu? Khususnya Ibu? Khususnya habis berapa kilo? Khususnya ini ada puasa ini 6 kilo. 6 kilo ya? Kalau hari biasa, wah ini pasti banyak. 11, kadang 13 mula. Waduh, mantap gaya ini. Udah, satu ya. Oke. Martabak usus. Pake lombok? Ya satu aja. Buat syarat itu. Nah. Dikasih 1 kilo gak apa-apa. Nangis ntar. Paling kuat tuh katanya. Ini 3.000 ini segini. 3.000 itu ya murah ya. Wah, wow, murah-murah nih Bu. Ini dengan bapak siapa ini? Bapak Minto. Bapak Minto ini. Nah, ini ya. Jadinya Busri nih, bagian goreng ini. Bosnya ini ya? Oh iya, iya. Ini bosnya teman-teman. Bosnya ini, suaminya Busri nih. Bagian itu duit. Bagian itu duit sama penggorengan teman-teman. Oh, aduh. Oh, aduh. Mantap nih ya. Ini yang super monster nih teman-teman. Oh, iya. Waduh. Ya itu, mantap nih. Thank you.
A few moments later. Nah ini teman-teman, martabak monsternya Bushri ini. Ini 10.000 ini ya. Segede gaban ini 10.000. Yang ini martabak usus ini 3.000. Nah ini yang benar-benar, waduh, 3.000. 10.000 ini isiannya martabak telur, satu telur sama usus. Terus tambah balungan seperti kepala ayam. Terus balungan seperti dada ayam, paha, campur lah. Besar banget ya. Segini ya. Ini kayak saya kasih nasi buat lauk makan nasi ya, buat berbuka puasa. Ini ada es degan teman-teman. Wah, sederhana banget ya. Berbuka puasa dulu ya. Ini ada es degan di jalan nanti. Nah, berbuka puasa dulu teman-teman. Wah, mantap ya. Monggo beli martabak ukuran monster di Bushri ini. Lihat, lihat segini kan, wow, besar banget ya. Ini cuma 10.000 teman-teman, parah ya. Lihat, waduh. Nah ini 3.000 normal isiannya martabak usus. Kalau yang ini isiannya ada telur, satu telur, terus ada ususnya pastinya, terus ada balungan seperti kepala ayam, leher ayam, terus ada balung-balungan di bagian dada, paha. Jadi mantap. 10.000 ini ukurannya brutal, monster. Masuk up, pakai nasi buat lauk makan karena enak. Nah, ini dapat petis, sambal petis. Nah, kita makan yang paling besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kulit martabak ini sangat tebal, crunchy, crunchy banget karena keras ya, karena tebal banget, keras, crunchy banget. Ada balungannya ini, wah, keluar rasa karun. Kayak gini mana balungannya, wah. Jadi balungan ayam ini kerasa banget, kayak bumbu krengsen gitu, enak banget. Wah, gak bisa bayang bikinnya. Wah. Jadi buat makan atau buat lauk makan enak banget beneran. Enak banget. Kulit martabak ini benar-benar tebel banget. Sampai molor-molor gitu ya. Ini ada kepala ayam. Aduh, besar banget ini ukurannya. Bagi kalian yang suka seperti balung-balungan ini cocok banget teman. Karena ini full balungan. Parah ini. Ada kepala ayam, ada cakar ayam. Luk-luk. Mana?
ada yang agak alot di sebelah sini tadi, kulit tempoyaknya agak alot. Pedesannya teman-teman, jadi kalau mau tambah lombok, bilang tadi kasih berapa lombok, dikasih semuanya. Jadi masih apa, nyampar lombok karena gak kuat pedes ya. Oke teman-teman, masih aku udah cobain, udah berbuka puasa dengan martabak Busri ini ya. Yang ukuran monster atau yang paling brutal ini harganya cuma 10.000. isiannya komplit, ada telur satu butir, ada ususnya, ada balungan ayam komplit, ada kepala, ada ceker, lengkap lah. Sangat worth it yang bagi kalian yang suka dengan konsep balung-balungan ya. Di samping harganya murah, martabak ini benar-benar ukurannya brutal banget tuh. Ini masih tinggal separuh, kita lanjutin lagi ya. Ini besar banget. Jadi Mas Wahab sangat merekomendasikan buat kalian yang mau mencari martabak di area Gresik, lebih tepatnya di daerah Trate, depan SMK Trate, di Jalan Kiai Haji Abdul Karim nomor 60. Ini bukannya setiap hari, mulai jam apa ya, 3:30 lah habis asar sampai jam 5 udah tutup, udah habis, rame pol. Cara pembuatannya juga cepet banget ya, tangannya Ibu Kiri ini, wah antrinya juga banyak. Jadi martabak ini sangat rekomendasi buat kalian yang mau cari takjil atau yang mau cari menu berbuka puasa seperti martabak ini, buat lauk juga enak. Jadi Mas Wahab sangat merekomendasikan untuk kalian yang mencari martabak, langsung datang aja ke Busri. Oke, ya udah teman-teman, dan dulu vlog kali ini Mas Wahab putar keliling-keliling nanti sore-sore cari martabak, ketemu ke Busri ini. Udah review cara pembuatannya, udah review orangnya, dan udah review makanannya. Menurut Mas Ahab enak, recommended. Oke, jadi buat kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ya. Enaknya Mas Ahab kuliner kemana lagi, dan nyobain makanan apa lagi. Oh ya, bagi kalian yang punya jualan ataupun punya dagangan apapun seperti kuliner, makanan, minuman, atau jajanan apapun, kalian bisa komentar di bawah. Siapa tahu kalian pengen jualannya saya ribet seperti ini, Mas Bapak akan cobain. Jadi Mas Bapak juga butuh referensi lah, enaknya kemana lagi. Oke, sekian dulu teman-teman, jaga selalu kesehatan, jangan lupa pakai masker kemanapun agar kita terhindar dari semua penyakit. Oke, sekian dulu teman-teman, assalamualaikum.